kembali lagi di channel YouTube aku, Fitri Khairani. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Siapa ya? Ya Fitri Khairani lah, namanya, nama channelnya juga Fitri Khairani. Nah, yang tadi itu canda. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Fitri Khairani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Stambu 2019. Jurusan Pendidikan Matematika. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kebudayaan. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat dua contoh soal. Yang pertama menggunakan metode inverse dan yang kedua menggunakan vektor di ruang dua. Nah, di sini ada metode inverse. Jadi, metode inverse itu adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, masuk saja kita ke rumus yang ini. Ya, di sini ada A dikali X sama dengan B. Maka inverse-nya itu akan diubah menjadi X sama dengan A inverse dikali B. Nah, yang kedua, X dikali A sama dengan B, maka inverse-nya X sama dengan B dikali A inverse. Contohnya di sini, nah, seperti contoh yang di sini, 2X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 sama dengan 16. 3X1 ditambah 5X2 ditambah 2X3 sama dengan 12. 4X1 ditambah 6X2 ditambah 3X2 sama dengan 12. Untuk menyelesaikan contoh yang di sini, kita mempunyai penyelesaiannya dengan menggunakan langkah-langkah. Nah, yang pertama itu kita menggunakan langkah yang pertama, kita buat sistem persamaan yang di atas tadi menjadi sebuah matriks. Nah, seperti ini. Ini koefisiennya kan 2, 4, 3. Nah, diubahlah menjadi matriks A. Nah, selanjutnya masing-masing X1, X2, X3 itu menjadi matriks X. Nah, hasil dari sistem persamaannya juga dikeluarkan sehingga menghasilkan matriks B. Nah, masuklah kita ke rumusnya, A dikali X sama dengan B. Dan untuk mencari X-nya itu kita harus menggunakan A inverse dikali B. Selanjutnya langkah kedua. Di sini untuk mencari langkah kedua ini kita harus mencari A inverse-nya. Jadi A tadi matriks A kita masukkan 2 4 3 3 5 2 4 6 3. Nah, setelah kita mencari A matriks A tadi, maka dapatlah kofaktor A. Nah, setelah itu kita cari adjoint-nya, kofaktor di transkurs kayak diubah gitu. Baris dijadikan kolom. Nah, setelah kita mendapatkan adjoint A, selanjutnya kita mencari determinan A. Determinan A-nya itu 2, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 6, 3. Nah, kenapa ada di bagian sini? Nah, bagian sini tinggal kita kopikan saja. Yang 2 baris kolom sebelah sini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita kalikan silang seperti ini, 2 dikali 5, 4 kali 2 kali, lalu 4, 3 dikali 3 kali 6. Dan selanjutnya kita kurangkan, kita kalikan dengan yang samping ini, 4 kali 5 kali 3, lalu 6 kali 2 kali 2, dan 3 kali 3 kali 4. Lalu kita dapatkan hasilnya 2 dikali 5 dikali 3 hasilnya 30 seperti seterusnya. Lalu kita jumlahkan yang di sini semua, dapatlah hasilnya jadi -4. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus. Jadilah A inverse ini. A inverse sama dengan 1 per determinan A.
determinan A nya itu inilah dia, min 4, lalu kita masukkan adjoin A, 3, 6, min 7, min 1, min 6, 5, min 2, 4, min 2. Nah, lalu kita tinggal kalikan, min 3 dikali, min 3 per 4, lalu seperti biasa dikalikan ke dalam, min 6 per 4, min 7 per 4, dan seperti seterusnya. Nah, di sini X itu kan komponennya X1, X2, X3. Baru kita dapatlah hasil dari A inverse tadi, yang ini min 3 per 4, min 6 per 4, 7 per 4. Lalu B juga hasil dari SPL-nya. Nah, kita turunkan X1, X2, X3, lalu kita kalikan. Min 3 per 4 dikali dengan 16, hasilnya min 12. Min 6 per 4 dikali 12, hasilnya min 18. Seperti itu juga selanjutnya. Dan didapatlah hasil akhirnya itu, X1 itu min 9, X2 7, X3 2. Jadi didapatlah nilai X1, X2, X3 itu seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah SPL ini merupakan solusi tunggal. Karena apa? Karena hal yang kedua yaitu mengenai vektor ruang 2. Diketahui U vektor sama dengan 3,2, V vektor sama dengan 4,5, W sama dengan 6,7. Nah, jadi hitunglah U vektor buka kurung 3 V vektor kali W vektor sama dengan U-nya di sini 3,2. Jadi kita tulis 3,2 dikali 3 dikali V vektornya ini 4,5 ditambah 6,7. Nah, hasilnya dikali 3 dikali 4 12, 3 dikali 5 15 ditambah turunkan yang tadi 6 sama 7. Lalu hasilnya 3 dan 2 yang tadi ini 12 ditambah 6 18, 15 ditambah 7 22, hasilnya 54 tambah 44 sama dengan 98. Inilah hasil akhir dari vektor ruang 2. Sekian dari video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video saya. Lebih dan kurang, saya